Tapi ini guys pakannya. Tuh ada kode-kodenya starter 8 sampai 21 hari tuh. Ini pakannya Mas Junet ini. Woi, pakan spesialis. Ayam KUB kesayangan. Full pur. Enak full pur kan? Iya. Pokoke full pur iki rung tentu rugi kok. Tergantung sing duwe manajemen. Guys, hari ini jalan lagi bareng Junet, Mas Junet peternak kondang kita ini udah di kandangnya. Nanti orangnya lagi apa ini dia? Kayaknya ngasih minum apa ngasih makan. Terus baru mau mandi dia. Padahal janjinya udah dari tadi, tapi baru mau mandi. Yes, nggak tahu lagi Junet ini ngerjain orang. Baru bangun tidur Mas. Bangkong terus sih sampai nih. Iya Mas. Orangnya. Nih Mas Junet lagi. Si ngapo iki Mas? Si ngombeni susu Mas. Ki opo ayam diombeni susu barang ya? Le wonge butuh susu Mas. Ayam ora. Ki termotivasi kok sapa sampe ni Mas? Termotivasi kok sapa kok iso malih susu-susu barang nih? Halo, YouTuber sing mbuh sapa kali? Mbuh YouTuber ndi ya? Jan-jan. Keren guys, susu nih. Susu bendera. Dia menungso loh. Susu ini mahal, guys. Jadi kalian jangan ikut-ikut ternak kayak Mas Junet ini. Bisa-bisa yang kalian buat beli susu ini habis. Susunya aja per pack itu berapa itu, Mas? 100.000. Ini 20. 100.000 kayaknya itu kalau di pasar itu. Yang jual siapa itu, Mas? Itu orang-orang jual susu buat bayi tuh. Biar tambah bobot Mas. Woi, kita hari ini mau kemana Mas ini? Ini. Biasa Mas. Jalan-jalan healing sambil nyari duit. Healing ke kandang ayam berarti ini ya. Kali ini saya sama Junet guys. Healing. Healing ke kandang. Kasih dulu makan yang banyak. Jadi dia masih ngasih makan ayam. Oh, ayamnya udah kasih makan, tinggal ngasih minum. Tadi habis nyemprot juga dia. Mumpung cuaca panas jadi nyemprot kandang. Wah, ini ayam sensi nih Mas ya. Iya. Warnanya kayak ayam apa ini kayak abu-abu areng gitu Mas. Nah ya, ini sampean beli areng apa abu sampean cat semua ini. Ya, iya. Mbak jadi kayak gini semua. Wes kayak ndang adus. Ngenteni suwi aku iki. Oh, ternyata di sini tuh katanya rawan, guys. Jadi kalau Junet itu tiap hari begadang. Orangnya. Tiap hari begadang dia nungguin ayam. Takut dicolong maling. Ada yang besar sih Mas, kalau ada yang besar. Oh, ada yang siap panen ya. Makanya ditunggu terus. Ini di dalam kandangnya Mas Junet. Oke, kita hari ini healing Mas. Jalan-jalan sayangnya nggak ke pantai. Healingnya kandang lagi, pertelean lagi. Pokoknya pertelean terus. Ini yang teleknya gede Mas ya, koinnya gede ya. Iya, koi gede ini. Kandang juga gede. Ini. Ternyata dia pakai pakan gelap guys. Nggak mau di syuting pakannya. Nggak mau direkam. Oke, kita sensor mereknya. Ini guys pakannya. Tuh ada kode-kodenya starter 8 sampai 21 hari tuh. Ini pakannya Mas Junet ini. Woi, pakan spesialis. Ayam KUB kesayangan. Full pur dia guys. Dia kena virusnya Mulyadi. Full pur. Minum susu. Udah tahu hasilnya, Pak. Pak, enggak takut rugi ya. Iya, udah tahu dari dulu. Enak gini, Mas. Enak full pur kan? Iya. Pokoke full pur iki rung tentu rugi kok. Tergantung sing duwe manajemennya. Dia enak guys kalau full pur itu tinggal kasih makan.
full semua nih, kayak ada pakan segini banyaknya. Jadi ayamnya tuh nggak lahap makannya, tapi tetap gemuk walaupun dia makannya sedikit. Dong, santai, kita ngasih makan nggak dikejar-kejar ayam, nggak dirubung ayam. Coba kalau jatah makan, walah, mau ngasih makan ayam aja jalan susahnya. Bisa-bisa peternaknya jempalian ya, sering petpiti ya. Gosong wantai pokoknya lele pulpur ya. Ini kalau saya makanin 2 ember ini mas. 2 ember itu berapa hari mas? Sehari ya? Satu hari semalam 2 ember guys, ayam 400 ekor. 1 ember itu sekitaran 18 gayung. Kilo kan ya? Iya, sekitar itulah. Kita kan cuma nambah, Mas. Nambah terus. Kalau ada yang sedikit, kita tambah. Weh, ayam-ayamnya sehat semua. Gembul-gembul ayamnya. Tapi bedanya gini, Mas ya. Kalau saya kan pernah ke jatah, pernah enggak jatahan? Itu kalau di ayam itu kayak enggak punya tembolok. Iya itu keuntungannya. Tapi kan ayamnya kan dadanya bulat-bulat kalau di full pur. Kalau kita jatah pasti ya semi nyilet lah. Walaupun gemuk, cuman enggak terlalu tebel dadanya kan. Yaudahlah, ayo. Cepat gas. Ini Junet ini lama bener guys. Ditungguin suruh mandi malah ngasih makan ayam dari tadi nih. Tunggu mas, yang sana belum saya kasih ngambil. Ternyata masih ada lagi guys. Biasa. Peternak ayam kampung. Jadi ya kayak gini, ayamnya disekat-sekat pokoknya. Gak cuma satu lokal. Nah, yang sini aja. Makanya masih digantung-gantung ya. Habis disemprot lagi mas ya. Oh habis disemprot ya. Ngomongmu iri mas, mas nggak kerungu. Oke guys, sekian video saya. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Kalian yang mau request video atau tanya soal apa atau gimana, pokoknya kalau ada keperluan tentang ayam atau konten lain bisa tulis di kolom komentar guys. Terima kasih guys yang udah dukung channel ini. Dan yang belum dukung, kalian yang suka dengan channel ini, bantu subscribe, like, dan share-nya guys agar cepat berkembang channel ini.